alat barter. Nah, ini yang spesial, saya mendapatkan gold ini, guys. Kenapa saya bilang ini gold? Karena ini ada tanda itunya, guys. Ada tanda emasnya di sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya channelin Bajuk Rock and Gemstone. Mantap jos, luar biasa. Alhamdulillah, guys. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian baik, saya juga baik. Alhamdulillah, amin. Dan selanjutnya kalian makan minumlah ketika sahur dan berbuka. Alhamdulillah, kita bolang kali ini ya. Bolang logam sekaligus bolang batu, guys. Iya, lokasi di tempat ini, guys. Wah, ini mungkin sudah sangat viral, sudah terkenal ya lokasi ini ya. Saya juga udah beberapa tahun ini mengorek-ngorek di sini, guys. Iya, alias hunting underwater. Ya. Nah, itu. Di sana saya juga udah mendapatkan hasil. Saya sudah berapa lubang tadi? Ada 1 2 3. 3 lubang, guys. Mantap, jos. Dan lubang yang kedua yang mendapatkan hasil, guys. Nanti akan kita review. Alhamdulillah. Prosesnya luar biasa. Tadi saya terakhir ngorek-ngorek di sana, guys. Itu aja belum kelar, guys. Lama sekali. Luar biasa baunya, guys. Jadi ini memasuki musim kemarau, semoga saja mendapatkan hasil yang luar biasa. Mantap, jos. Dulu ya, mungkin 2 tahun yang silam saya pernah ngorek-ngorek di sini, itu 2 bulan nggak dapat hasil, alias nggak dapat gold, alias emas seperti itu, guys. Saya mendapatkan berbagai macam barang, ada dari jenis-jenis batu, paku, terus uang-uang logam, logam kuno, logam baru, cincin juga dapat, guys. Cincin batu, cincin lawas. Sayang belum mendapatkan cincin emas. Alhamdulillah tadi saya mendapatkan sebuah anting, guys. Dan estimasi itu adalah emas. Nanti akan kita review, guys. Nah, akan kita review. Tapi sebelum itu kita akan melihat prosesnya itu gimana, guys. Itu pencariannya itu gimana. Nah, ini kan banyak sekali lubang-lubang di sini, guys. Nah, itu lubang-lubang. Apalagi yang terendam air itu masih belum kelihatan ya. Nah, saya fokus yang direndam air. Kenapa saya fokus di air ya, supaya lebih gampang membersihkannya seperti itu, guys. Jadi kita angkat bersih, buang, angkat bersih, buang, seperti itu, guys. Oke, lanjut. Nah, jadi prosesnya itu gimana? Saya pengambilan itu apa, mencari logam sepatunya. Ini kan banyak lubang, ini juga banyak lubang. Nah, kita angkat ini ya, cekodrek angkat. Nah, tuh kita pilih-pilih, guys. Ya, yang jelas di sini kita membutuhkan ketekunan, yang jelas ya, terlalu ketekunan, sabar, serta ya keberuntungan seperti itu, guys. Mantap, jos. Iya, itu dulu aja, mungkin setahun yang lalu ya, mungkin ya. Saya benar-benar saya belum beruntung, belum pernah mendapatkan gold atau emas sekalipun. Alhamdulillah untuk hari ini saya baru nyemplung, sekarang didapatkan ya sebuah anting emas, insyaallah. Alhamdulillah, semoga menjadi berkah. Nah, ntar saya akan melanjutkan syuting di sini. Saya nggak bawa tripod sayangnya, jadi ini bingung saya merekamnya gimana. Aduh, semoga bisa ini. Lanjut. Oke, guys, kita lanjut lagi ngorek-ngoreknya. Semoga mendapatkan hasil lagi. Thank you.
Jatuh, guys, ya karena keterbatasan alat ya, gimana lagi? Aduh. Aduh, pokoknya ya luar biasa lah. Yang jelas prosesnya tadi seperti itu ya guys. Kita mau ngorek-ngorek. Ya oke, langsung kita review saja apa yang kita dapat untuk penggorekan kali ini ya guys. Nah, ini sudah diorek-orek orang lain ya di sekitar sini. Nah, yang kita dapat tadi di sini guys. Di sini. Nah, di sini juga saya dapat ini. Terutama goldnya. Kalau di sana saya mendapatkan batu, kalau di sini saya mendapatkan gold. Mantap, Jos. Nah, apa saja yang kita dapat, guys? Nah, kita review satu persatu. Saya mendapatkan batu ini. Batunya aja ini unik, guys. Nah, itu ada kerlip-kerlipnya tuh seperti pasir emas. Mantap, Jos. Ini jenis calcedon atau mungkin kemungkinan juga jenis quartz ini. Ya, ini jenis quartz, cuma ini ada perit-peritnya. Ini juga calcedon. Saya mendapatkan fosil. Kita fokuskan. Saya mendapatkan logam ini. Logam 200. Nah, ini logam 25 mungkin ini. Sudah akan hilang nih, Rp25. Mendapatkan batu. Terus ini mendapatkan alat tukar kuno ini, guys. Iya, ini adalah alat tukar kuno. Alat barter. Nah, ini yang spesial, saya mendapatkan gold ini, guys. Kenapa saya mendapat bilang ini gold? Karena ini ada tanda itunya, guys. Ada tanda emasnya di sini tuh. 275. Ini emas muda mungkin ya. Kelihatan ya, kita fokuskan. Nah, itu, guys. 275. Waduh, mantap, Jos. Luar biasa ya penemuan kali ini. Iya, akhirnya selama ya berbulan-bulan saya baru mendapatkan emas ini, guys. Waduh, mantap, Jos, luar biasa. Mungkin ini kadar emasnya berapa sih ini? Jadi kurang jelas ya ini berapa. 875 mungkin ini ya. Bisa jadi ini kodenya 875 ini. Jadi sangat kurang jelas. Tapi yang jelas ini adalah emas ini. Mantap, Jos, saya mendapatkan anting atau suweng. Ada permatanya itu. Mantap, Jos. Ya, mungkin ini laku sekisaran 200 atau 300. Ya, alhamdulillah. Mantap, Jos, luar biasa. Ih, asar begitu. Oke, guys, ya. Karena ini sudah sore, kita ya nanti lanjutkan sebentar terus lanjut pulang ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya, tetap semangat, jangan lupa makan dan minumlah nanti setelah berbuka puasa. Dari saya, Emen Bajuk, Rock and Gamester. Mantap, Jos, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.